Insinyur Ciputra dikenal sebagai pengusaha konstruksi dan properti nasional. Ia adalah sosok di balik berdirinya sejumlah bangunan penting di Jakarta. Salah satunya adalah Ciputra Artpreneur, tempat di mana saya berada sekarang. Ciputra juga dikenal dalam dunia pendidikan dan pengembangan seni Indonesia. Namun tahukah Anda, apa kaitan Ciputra dengan kemajuan bulu tangkis tanah air? Maestro kali ini akan mengajak Anda untuk mengenali sosok Ciputra dan kontribusinya bagi bulu tangkis Indonesia hingga bisa mendunia. Ciputra lahir pada 24 Agustus 1931 di Parigi, Sulawesi Tengah, dengan nama Chi Chin Huan. Ia adalah anak ketujuh dari pasangan pedagang kelontong Chi Simpo dan Li Eng Nyo. Hidup dalam keluarga sederhana, kebiasaan hidup yang aktif sebagai anak pesisir adalah bagian dari kehidupan masa kanak-kanaknya. Ciputra mengalami sendiri masa pendidikan yang penuh tekanan. Ciputra baru berusia 12 tahun saat ayahnya wafat sebagai tawanan Jepang di penjara Manado tahun 1943. Ia lalu pindah ke rumah kakeknya di Gorontalo untuk melanjutkan sekolah. Berlari menjadi bagian penting kehidupan remaja Ciputra yang kemudian mengantarnya berkenalan dengan dunia olahraga. Ciputra sempat menjadi atlet lari berprestasi yang mewakili Sulawesi Utara di Pekan Olahraga Nasional 1952 untuk cabang lari 800 dan 1500 meter. Saya bertemu dengan seorang jurnalis olahraga senior untuk menggali cerita perkenalan Ciputra dengan bulu tangkis. Mas, kapan sih orang Indonesia mulai mengenal atau bermain bulu tangkis? Iya, kalau bicara tentang apa kapan ya orang Indonesia apa, bermain bulu tangkis, sebenarnya dari zaman era apa pendudukan zaman Belanda sebenarnya sudah, kita sudah dengar banyak di berbagai kota, terutama di jalur Pantura ya, sisi Pantura di Pulau Jawa, banyak orang yang sebenarnya apa, menggemari bulu tangkis. Ketika Pekan Olahraga Nasional atau PON pertama berlangsung di Solo tahun 1948 atau setelah 3 tahun Indonesia merdeka pun cabang bulu tangkis sudah dipertandingkan secara resmi. Ciputra menyadari satu hal dalam hidupnya, olahraga dapat menghapus segala bentuk diskriminasi. Semasa kuliah di jurusan arsitektur ITB, Ciputra menyaksikan Tan Ju Hock, Ferry Sonneville, dan kawan-kawan merebut juara Piala Thomas 1958. Sejak saat itu, bulu tangkis tidak pernah lepas dari perhatiannya. Dia melihat bahwa lewat bulu tangkis ada rasa kebanggaan yang bisa diciptakan. Kemudian tidak kalah penting, lewat bulu tangkis pula, dia melihat bahwa sebenarnya Indonesia sangat cocok dengan olahraga ini. Karena apa? Postur pemain Indonesia yang saat itu mungkin rata-rata 170-an, sepanjang mengandalkan kegesitan, kecepatan, itu sudah sangat cukup untuk mendukung prestasi bulu tangkis ini. Di usia 25 tahun, ia mengubah nama lahirnya, Chi Chin Huan, menjadi Chi Putra. Chi, diambil dari nama keluarga Chi, dan Putra dalam bahasa Indonesia berarti anak laki-laki. Di akhir tahun 1960-an, Ciputra mulai dikenal sebagai pengusaha konstruksi. Perusahaan PT Pembangunan Jaya dipercaya pemerintah ibu kota untuk membangun sekian infrastruktur utama di Jakarta. Pasar Senen, Taman Impian Jaya Ancol, Perumahan Pondok Indah, dan Bintaro Jaya. Jalan bagi Ciputra untuk berkontribusi ke dunia bulu tangkis Indonesia pun terbuka. Atas restu Gubernur Ali Sadikin di tahun 1976, Ciputra menggagas terbentuknya perkumpulan bulu tangkis Jaya Raya. Ia melibatkan sejumlah mantan atlet bulu tangkis berprestasi untuk mengurus PB Jaya Raya. Imelda Wiguna adalah mantan juara ganda putri Uber Cup dan All England yang kini adalah ketua harian dari klub bulu tangkis Jaya Raya yang dibentuk Ciputra di tahun 1976. Halo, halo. Apa kabar? Baik. Ibu? Salah satu puncak kejayaan PB Jaya adalah menghasilkan salah satu atletnya mendapatkan emas di Olimpiade tahun 92. Saya yakin ini merupakan perjalanan yang panjang dari tahun 70 dan tahun 80. Di PB Jaya. Bagaimana kondisi PB Jaya di saat itu, Pak? Tahun 76 sebetulnya pertama kali dibangun PB Jaya Raya itu kondisinya ya.
lapangannya dan lainnya itu masih nyewa gitu di Kuningan. Kemudian kita punya kendaraan hanya motor Honda bebek gitu kan, jadi wirawiri itu seperti itu. Dan karena dananya, anggarannya belum jelas, atlet-atletnya tuh masih bayar gitu, iuran, jadi iuran per bulan ya, dan belum ada asrama gitu kan. Berusaha untuk ngirit gitu dengan cara salah satunya adalah kita minta kokok bekas dari pelatnas, dan tiap hari itu nek wong Jawa ngomongi dipliriti gitu loh. Ya kan di, iya ya. Ambil air di itu dilurus-lurusin gitu. Dari pernikahannya dengan Dian Sumler yang dikenalnya sejak SMA, Ciputra dikaruniai 4 orang anak. Rina lahir 1955, Junita 1961, Cakra dan Chandra Ciputra di tahun 1964. Saya mendapat kesempatan menemui Pak Chandra untuk memahami sisi lain dari Ciputra. Kan papinya Pak Ci kan meninggal yang muda, terus di keluarga saudara yang kelihatannya cukup keras. Jadi ada sedikit istilah ini bahasanya badung saya rasa. Tapi setelah orang makin dewasa kan berpikir harus mencari nafkah, kerja. Sehingga waktu SMA sekolahnya jauh lebih bagus karena memang orangnya intelijen, disiplin ya, dan kemauannya juga keras sekali. Pak Ci orang yang sangat driven ya. Dia mempunyai vision yang kuat. Kemudian juga mempunyai strategic plan juga, dan juga punya action plan yang kuat. Empat kombinasi ini membuat Pak Ci terus-menerus bekerja, mencoba merealisasi dreamnya. Entrepreneur itu, memajukan supaya Indonesia lebih banyak entrepreneurs-nya. Kemudian yayasan-yayasan untuk menyumbang kiri kanan. Salah satu yang juga adalah di sport. Jadi Pak Ci melihat bulu tangkis ini sesuatu yang Indonesia bisa terkenal dunia. Bulu tangkis itu memang sangat berkembang gitu, sangat maju. Saya menemui Rudy Hartono, pemegang rekor 8 kali juara All England yang bersama Ciputra dan Retno Kustiah ikut mendirikan PB Jaya Raya. Ya, pertama kali sebetulnya udah lama sih ketemu dengan Pak Ciputra ini. Pada waktu saya juara, mendapatkan rumah dari Pak Ci. Nah, satu-satunya yang kasih ya Pak Ci itu. Setelah itu, Pak Ci menawarkan klub bulu tangkis. Nah, dengan adanya penerus ini, nanti siapa tahu bisa mendapatkan juara-juara lagi. Oh iya ya. Bisa berpikir sampai sedemikian jauh. Kembali ke masa-masa awalnya terbentuknya PB Jaya Raya, apa impresi Pak Rudy tentang Ciputra yang begitu cinta dengan bulu tangkis? Yang pertama adalah ketekunan dia. Tekun itu berarti dia melaksanakan terus-menerus tanpa memikirkan akibatnya. Akibatnya apa? Pendanaan. Karena tambah lama tambah besar ini. Susi Susanti mulai bergabung di PB Jaya Raya sejak Januari 1985 di usia 14 tahun. Susi Susanti adalah peraih medali emas pertama bagi Indonesia di Olimpiade 1992. Halo Niko, kabar baik. Senang sekali bisa ketemu. ini foto tahun berapa ya, Mbak? Ini tahun 91. All England 91, betul sekali. Ini Olimpiade. Olimpiade 92 setelah itu, iya. Pada saat saya di Tasik, saya kan mengikuti kejuaraan-kejuaraan. Kejuaraan-kejuaraan daerah, kejuaraan-kejuaraan mungkin waktu itu perseni ya, antar SD seperti itu. Saya menjadi juara di Jawa Barat dan di situ saya mendapat panggilan. Karena kan Jaya Raya adalah klub besar. Biasanya di kejuaraan-kejuaraan daerah tuh klub-klub besar selalu memantau. Mungkin ada atlet-atlet yang punya potensi dari daerah. Di situ saya mendapat tawaran dan memberikan beasiswa, diberi beasiswa. Jadi di usia 14 tahun, akhirnya saya memutuskan untuk pindah ke Jakarta dan masuk ke PB Jaya Raya. Perjalanan Jaya Raya tentu tidak semulus itu. Ada masa-masa di mana
masa-masa yang sulit ya. Boleh diceritakan nggak situasinya seperti apa? PB Jaya Raya mengalami satu kesulitan, di mana waktu itu mungkin usahanya Om Ciputra mungkin terpengaruh dengan situasi ekonomi yang tidak menguntungkan ya waktu itu. Memang di klub sebetulnya banyak sekali teman-teman yang sudah pindah ya, karena kan mungkin dari latihan lalu juga uang saku juga sudah tidak diberikan. Jadi waktu itu hanya tersisa saya dan juga Bambang Suprianto berdua. Jadi sempat Om Cip waktu itu memanggil saya dan juga kedua orang tua saya. Jadi Om Cip mengatakan, "Susi, bagaimana dengan kamu? Hanya kamu berdua dengan Bambang yang tersisa di Jaya Raya. Kalau kamu keluar, kita akan tutup klub ini." Ya, waktu itu saya mengatakan, "Om, apapun yang terjadi saya akan tetap di sini. Kalau Om masih tetap ingin membangun Jaya Raya, saya akan tetap ada bersama Om." Akhirnya Om Cip, "Oke, kita bangun lagi dari awal. Dan kita ingin memberikan satu harapan baru untuk membina atlet-atlet muda. Dan tentunya untuk nanti ke depannya kita bisa memberikan prestasi untuk Indonesia." Yang menurut saya visioner sekali adalah dia memberikan saham perusahaan. Hasil dari investasi saham itu bisa digunakan untuk membiayai operasional, bahkan sampai kita bisa membangun gedung baru di Bintaro Gor PB Jaya Raya saat ini. Nah, itu dia lakukan karena dia sadar mendidik atlet bulu tangkis itu dimulai dari usia sangat dini. Dan ini membutuhkan orang-orang dan juga biaya yang tidak sedikit. Nah, itu sudah dia pikirkan sejak awal. Apa yang membedakan PB Jaya Raya ini dibandingkan dengan klub bulu tangkis lain di Indonesia? Perbedaannya kalau klub lain mungkin fokusnya hanya melatih atlet-atlet bulu tangkis. Kalau kita selain melatih atlet-atlet bulu tangkis juga menjalankan sekolah yang kurikulumnya memang disesuaikan dengan kebutuhan atlet bulu tangkis untuk menjadikan atlet itu terampil di lapangan tapi juga memiliki cukup pendidikan umum, yang kita buktikan bahwa lulusan-lulusan dari sekolah ini juga bisa diterima di universitas-universitas. Setelah Rudy, Retno Kustiah, Imelda Wiguna, dan Susi Susanti, PB Jaya Raya terus mengorbitkan sejumlah pebulu tangkis berprestasi yang menjadi andalan pelatnas PBSI. Nama saya Rapli, umur 13, saya dari Gorontalo, dan saya atlet PB Jaya Raya. Waktu itu ada audisi Jaya Raya di Manado, udah saya ikut kan. Terus saya juara satu, terus saya seleksi lagi di sini 6 bulan, habis itu saya masuk sini 2020 awal. Bedanya apa kehidupan sehari-hari berlatih di Gorontalo dan di sini? Kan ini asrama kan sama gor dekat kan, makanya cepat latihan. Saya waktu di rumah itu mas, latihan rumah sama gornya itu 60 kilo mas. Saya naik motor tuh pulang balik gitu. Hujan saya tetap berangkat. Saya kalau nggak latihan nangis mas. Gimana sih pengalamannya selama berlatih di PB Jaya Raya ini? Di klub itu lebih kekeluargaan. Meskipun bulu tangkisnya prioritas, tapi pendidikan nggak ditinggal gitu, nggak dilepas gitu aja. Nggak semua bisa jadi juara. Kan juara tuh kan hanya 1, 2, 3. Dan yang main tuh banyak. Dan mungkin kalau second option-nya, kalau mereka pun nggak berhasil di sini, mereka masih bisa kuliah, kah, melanjutkan ke universitas yang bagus. Saya bisa termotivasi buat lebih bersemangat lagi sih. Kalau saya lihat di Jaya Raya ini punya pelatih yang bagus juga. Jadi mereka bisa bimbing pemainnya, bisa kasih masukan, dan juga dari pengurus-pengurusnya itu benar-benar support ya. Jadi kita seperti udah kayak sama orang tua sendiri. This is crucial. It's wide, the gold medal to Gracia Poli and Apriani Rahayu. Pertama kali itu saya dari Manado, dan memang kebetulan tante saya itu atlet bulu tangkis, dan dia menyarankan saya dan mama saya waktu itu untuk masuk di klub Jaya Raya. Jadi akhir dari Manado, umur 8 tahun ke sini dan langsung masuk klub Jaya Raya. Umur 8 tahun, sekitar tahun 96 sebelum kita mau untuk merantau, mama saya memang sempat tanya ke saya, "Apakah kamu mau bermain bulu tangkis dengan serius?"
Waktu itu saya balik seminggu, saya bilang, iya mas saya mau, ya udah ayo kita ke Jakarta, ada klub yang mama udah pengen kasih kamu, ya pengen tempatkan kamu di Jaya Raya. Tetapi juga dengan ada sekolah. Jadi kenapa juga tante saya juga menyarankan di sini, karena Jaya Raya itu membuat sesuatu yang tidak ada olahraganya tetapi tidak meninggalkan pendidikannya. Jadi pada saat kita pun berprestasi, Jaya Raya pun juga mengajarkan kita untuk saling bekerja sama, untuk saling solid. Jaya Raya ini tuh sangat luar biasa kepada kita semua ya. Kepada saya dan kakak-kakak senior saya dan adik-adik yang lain yang sangat membimbing, bukan hanya membimbing pada saat kita mau prestasi, enggak. Jadi membimbing attitude kita juga. Indonesia dihantam oleh krisis ekonomi dan politik pada tahun 1998. Dunia usaha di Indonesia menghadapi tantangan besar, tak terkecuali kelompok usaha pembangunan Jaya yang terpaksa melakukan PHK, pemotongan gaji karyawan, dan penawaran pensiun dini. Namun seperti ungkapan Rudi Hartono, kecintaan Ciputra pada bulu tangkis tidak pernah padam, bahkan semakin kuat. Jadi waktu Indonesia susah itu 98 sampai terjadi kerusuhan ya, unfortunately waktu itu Paci tidak keluar negeri sama sekali. Jadi dia sangat tough, dia coba mengecilkan expenses semua, berusaha segala macam cara untuk ngomong dengan kreditor untuk keluar dari krisis. Jadi pada saat itu kan memang yang mendukung itu perusahaan-perusahaan itu kan. Nah, Paci itu selalu di dalam meeting itu selalu nge-push mereka tuh untuk tetap komitmen mendukung PB Jaya Raya. PB Jaya Raya adalah cerminan dari visi Ciputra tentang pentingnya pendidikan dan penelitian. Sejak menempati lokasi latihan di area Bintaro, kegiatan berlatih dan belajar dilaksanakan berdampingan. Sport science, termasuk profil psikologi, diterapkan dalam merekrut dan mendidik atlet-atlet muda. Penerapan sport science itu dimulai dari hal-hal yang sederhana. Jadi ada pencatatan hasil latihan, pencatatan hasil pertandingan. Makanan itu kita usahakan supaya cukup sesuai dengan gizinya. Nah, itu semua tercatat dan boleh diakses juga oleh atletnya sendiri sehingga dia mengetahui perkembangannya. Jadi kita memiliki roadmap untuk menuju profil psikologis atlet yang juara, itu salah satu penerapan sport science. Sepanjang tahun 1976 sampai 2019, atlet PB Jaya Raya terus berhasil meraih prestasi puncak dalam berbagai kejuaraan tingkat dunia. Pak Cim udah bilang sebagai manusia, orang mesti ada prestasi. Ya, mesti ada prestasi, itulah beliau punya prinsip dalam hidup. Dan disiplin, jadi bukan hanya mau prestasi tapi nggak ngapa-ngapain tuh, nggak berusaha, tetap begini nggak sukses dan melakukan olahraga, ya mesti olahraga. Kalau mau menang ya mesti banyak praktis gitu. Dia pesan sama saya terakhir, kamu bukan hanya jadi juara, tetapi di video itu dia bilang kamu punya keluarga yang jadi berkat buat banyak orang, kamu bisa jadi seorang pemimpin yang baik, kamu beri contoh anak adik-adik kamu yang baik. Dan Pak Ci mendoakan selalu untuk great sukses di bidang apapun, dan itu direkam sendiri kita berdua, dan itu sama. Jadi Pak Ci itu betul-betul ikatan batin dengan saya memang cukup dekat gitu. Pada saat saya menjadi atlet, Om Cip selalu memberikan support, memberikan semangat. Pada saat saya mungkin saya kalah, Om Cip selalu menelpon juga, selalu
hadir juga, ayo gak apa-apa Susi kamu latihan lagi. Pada saat saya menang, Om Cip juga memberikan reward yang luar biasa kepada saya. Dan selalu mengajarkan bagaimana untuk bisa menjadi entrepreneur, integritas, kemandirian. Hal itu yang selalu saya ingat. Mudah-mudahan dengan adanya meraih terus-menerus medali emas ini, ya orang-orang seperti Pak Ci ini akan muncul. Ketika Pak Ci gak ada, tentu kita kehilangan banget sih. Karena selalu memotivasi gitu. Dan saat beliau sakit juga, yang terakhir saya besuk ke rumah sakit itu yang dalam keadaan sakit sedang ini ya, HD di cuci darah tuh, nonton TV tuh badminton pertandingan gitu kan. Jadi kecintaannya terhadap PB Jaya Raya itu yang membuat kita sampai dengan hari ini tuh selalu berusaha ingetin loh, Pak Ci tuh inginnya ini nih gitu. Ciputra adalah maestro dalam pembinaan olahraga. Semua pencapaian besar itu bermula dari impian seorang putra kelahiran Parigi. Ciputra, mantan pelari cepat, insinyur, pecinta seni, pengusaha nasional, pendidik, dan mentor yang terobsesi pada prestasi yang diyakininya bisa diraih melalui bulu tangkis Indonesia. Anda baru saja menyaksikan Maestro Indonesia bersama saya, Nicholas Saputra.